Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hijau. Jumpa kembali di channel saya, Hijau Farm. Video kali ini saya akan panen bawang merah hidroponik yang untuk hari ini berusia 3 bulan 1 minggu ya. Ini ada sekitar 17 ya, per batang pipa. Ini saya menggunakan media rockwool dengan pipa 2,5 in. Jarak antar lubang sekitar 16 cm. Ini menggunakan net pot ukuran 5 cm. Untuk nutrisi saya menggunakan nutrisi APMIC racikan saya sendiri dengan pekatan sekitar 1200 di awal sampai usia 1 bulan ya. Sejak 2 bulan dinaikkan menjadi 1500, lanjutnya 1300 sampai panen sampai sekarang ini. Ini kebun masih ada di luar ya, dari tidak dalam greenhouse. Jadi untuk hama ada tapi enggak terlalu banyak ya, alhamdulillah. Ini non pestisida, jadi saya dari awal tanam sampai sekarang tidak menggunakan pestisida ya, tidak saya semprot sama sekali. Dan juga untuk sayur-sayur saya yang lainnya juga tidak saya semprot ya. Jadi non pestisida ya. Untuk satu net pot ini sekitar 8 siung lebih ya. Kalau yang bagus bisa sampai 12-13 siung ya. Tapi ada juga yang pertumbuhannya kurang maksimal sekitar 3, 4, 5. Jadi rata-rata ini sekitar 8 siung bawang atau lebih. Nanti kita akan timbang ya. Jadi untuk 34 net pot bisa menyesuaikan berapa kilogram ya. Oke, ini dia hasilnya. Tinggal kita timbang selanjutnya. Oke, ini dia. Ini beratnya sekitar 1,3 ya, atau 1300 gram. Alhamdulillah. Oke, itu dia panen bawang merah saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nantikan video-video saya selanjutnya tentang pertanian, perkebunan, ternakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.